Itu yang semalam saya berbual dengan apa mantan wakil rakyat, dia pun mengatakan begitu. Jadi atas sifat terangsang dengan jawatan, maka Yang Hormat Datuk Seri Sabri lupa bahawa jawatan Perdana Menteri bukan sekadar itu. Juga bukan sekadar glamour, tanggungjawab sebagai Perdana Menteri amat berat. Jadi kerana itu sekarang ni banyak orang merasakan bahawa Datuk Seri Sabri tidak tahu bahawa dirinya itu sebagai Perdana Menteri. Saya dah bercakap, he might be doesn't know that he's the Prime Minister. Dia tak tahu dia itu Perdana Menteri yang mempunyai segala kelebihan, segala kuasa. Tapi apa yang dilihat sekarang ni, tindak tanduknya seolah-olah dia melakonkan watak sebagai Perdana Menteri. Dia dua perkara yang berbeza secara. Satu, dia tahu dia itu Perdana Menteri. Jadi kalau dia tahu dia Perdana Menteri, dia akan mengutarakan dasar ataupun impiannya, legasinya, dia nak buat begitu, nak buat begini. Dia dengan jelas. Macam Dr. Mahathir, dia kata, look East policy, buy British last. Naik paklah, Islam hadari. Okey, saudara. Jadi bila Dr. Najib, dia kata, I want one Malaysia. Jadi itu maksudnya legasi setiap pemimpin. Tapi apa yang diungkapkan itu mesti dilaksanakan. Dr. Mahathir dulu dia berani dia buat. Dia tukar waktu lah. Dulu Sabah Sarawak berbeza setengah jam. Disatukannya. Saudara. Dan apa rakyat tertunggu-tunggu apa yang akan dilakukan oleh Yang Hormat Datuk Seri Sultan Sabri. Sebab itu mereka bertanya, di mana visinya? Kemana hala tuju negara yang dipimpin mau dibawanya? Sekarang ni keadaannya bertambah, keadaan bercelaru, saudara. Jadi kata apa ini apa Raja Anwar, kata-kata itu tampak biasa namun sangat dalam. Maksudnya kita sedar bahawa prinsip asas perjuangan apa ini apa Datuk Seri Najib lah rakyat didahulukan. Sebab itu Datuk Seri Najib mengatakan sebagai Perdana Menteri kita mesti merasai, kata apa ini dia kata perlu ada darah rakyat yang mengalir dalam tubuhnya. Seorang Perdana Menteri mesti ada darah rakyat yang mengalir dalam tubuhnya dan memahami apa kehendak rakyat. Tapi kalau you gagal untuk memahami dalam tubuh badan you ni darah rakyat, maka anda akan membuat keputusan yang kadang-kadang menyanggah rakyat. Ini masalah yang saya lihat. Kemudian saya menurut Raja Anwar, dia kata Datuk Seri Ismail Sabri menggerakkan percaturannya sendiri dengan membelakangkan kehendak akar umbi. Beliau mula menyusun strategi agar ahli parlimen yang beliau berikan kuasa menteri terus menyokongnya. Jadi rentaknya sama seperti pendekatan Tan Sri Muhyiddin, iaitu scheme of thing. Saya melihat, saudara, ini komen saya daripada kenyataan tersebut. Saya melihat ramai merasakan tindakannya kini seolah-olah mahu merebut jawatan Presiden UMNO. Kerana beliau merasakan, ini pandangan saya, dengan menguasai UMNO, maka beliau akan membawa Parti Peribumi Bersatu dan gagasan apa ini Barisan Nasional bersama PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Maka dia akan dilihat sebagai tokoh penyatuan umat. Penyatuan umat itu yang mungkin, ini mungkin sebab kita melihat dari segi cara dia menyantunkan, kemudian dia merasa yakin bahawa Parti Keadilan, Parti apa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti DAP, Parti Amanah juga akan bersetuju dengan usahanya itu untuk menyantunkan semua, dan mungkin dia akan berusaha untuk mewujudkan one party system. Bagi saya itu adalah satu impian di awan biru. Kalau itu yang ada dalam pemikiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, hasil daripada mungkin orang keliling kelalangnya memberi nasihat dan melihat ke begitu, ini adalah satu tindakan yang amat sukar untuk direalisasikan. Tidak mungkin warga UMNO bersedia untuk bersekongkol dan duduk semeja dengan warga daripada Parti Peribumi Bersatu. Kerana sebab itu saya katakan, luka yang dalam terlalu pedih apabila warga UMNO melihat mereka ini melompat menyertai PBM, bersikap macam sesuai itu, mereka menggunakan mereka sebagai katak melompat parti itu dan memusuhi UMNO. Dan warga UMNO tahu Parti Peribumi Bersatu ini matlamatnya nak bunuh UMNO. Jadi yang ini, apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dia dapat menyelami? Kalau itu saya katakan, dia nak mengikut kehendak adalah 5-6 orang menteri-menteri yang ada tu, why don't you buat begini? Ini dia punya legasi. Kalau Yang Amat berjaya, maka Yang Amat Berhormat dilihat sebagai penyatu umat.
Jangan risau, PAS ada bersama dengan kita. Jadi orang UMNO nak ikut. Saya rasa ini satu impian di awan biru saya. Tidak akan berjaya. Jadi sebab itu, kita meminta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembalilah ke pangkal jalan, santuni balik UMNO. Let's go. Bahawa UMNO kita bila ada pilihan raya, kita go as a solo. Ya, tak ada keperluan lagi untuk Perikatan Nasional disantumkan dengan Barisan Nasional. Ini satu impian. Saudara, lihatlah apa yang berlaku. Terbukti di Melaka, rakyat dah tolak. Apa berlaku di Sabah, di Sarawak. Macam di Sabah pun kepedihan itu masih terasa. Untuk Parti Keadilan, DAP dan Amanah, mereka bukan menyokong. Sebab itu dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia tidak akan menyulitkan sepanjang era kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tapi dia dah waktunya sampai bulan 7. Bulan 7 2022. Saudara, bukan sampai 2023. Ini yang kadang-kadang saya melihat orang keliling ni, mereka kadang-kadang beri nasihat yang tak masak. Akhirnya Perdana Menteri terjebak dalam permasalahan yang membuatkan beliau dibenci. Hari ini saudara, saya tidak maulah menyiarkan apa yang dilontarkan oleh warga terhadap pimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Saya bersimpati sebab beliau lah naik Presiden UMNO. Tapi memang teruklah. Semua yang saya dapat celipan. Saya minta maaf lah pada teman-teman yang mungkin cuba untuk menyantuni ataupun membodek Datuk Seri Ismail Sabri, carry on lah. Tetapi saya melihat ini adalah jajaran yang salah. Seharusnya beliau sebagai Perdana Menteri come back, balik kepada UMNO, duduk dalam majlis tinggi, laksanakan apa UMNO kata kita hendakkan supaya Aichitra ini disambung. Sambungkanlah supaya projek-projek mega ini ditangguhkan. Tak perlu lagi diteruskan. Banyak projek mega saudara, berbilion, bukan kita tak tahu. Mungkin ada masa nanti saya akan ulas. Jadi sepatutnya dihentikan. Santuni rakyat. Kalau tak ada duit, meminjam pun demi rakyat tak ada masalah. Negara kita cuma ada 32 juta saja rakyatnya saudara. Jadi kalau satu orang ni, bagaimana Yang Berhormat Mulia Tengku Razali menyatakan kepada saya, kalau 32 juta rakyatnya yang ada blue IC adalah sekitar dalam 20 juta. 20 juta rakyat, kita bagi seorang 5,000, baru 100 bilion. Apakah kita tak boleh mampu untuk memberi dan kita stimulate ekonomi? Itu kata pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, pakar ekonomi. Tapi kalau rakyat dinafikan, macam mana apa berlaku pada Kumpulan Wang Sembilan Pekerja dan sebagainya, maka akhirnya beliau takut, maka UMNO akan dipinggirkan. Sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau khawatir kesan daripada percaturan yang cuba dilaksanakan oleh Yang Berhormat sebagai Perdana Menteri oleh nasihat orang keliling kelalang. Mereka ni menasihat bukan lain kerana mereka hendak diri mereka penting dan kekal sebagai menteri. Mereka kekal berada di adun kuasa. Saya mengatakan ini bukan itu saja. Saya khawatir bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah dikelilingi oleh serigala-serigala yang akan memamah, yang akan menerkam, mengambil alih tugas. Sebab bila dikekalkan lagi dengan Parti Peribumi ini, kenapa Yang Amat Berhormat terlupa bahawa Tan Sri Muhyiddin pernah menyatakan I'll come back. Kenyataan I'll come back itu mana dia nak balik jawatan Perdana Menteri. Jadi apakah rakyat bersedia? Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri nak memaksa rakyat menerima? Ini satu benda yang agak mustahil. Begitu juga, apakah kita nak menyantuni Perikatan Nasional? Di mana dalam itu ada PAS bersama dengan PBM? Dan kalau untuk dibawa masuk dalam Barisan Nasional, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi dapat menerima. Sebab itu saya katakan, ada pimpinan daripada UMNO yang berada bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri. Masa UMNO tahun lepas mengadakan persidangan, mereka cuba berusaha untuk memujuk akar umbi supaya menerima Parti Peribumi. Akhirnya 165 bahagian menolak untuk bekerjasama dengan Parti Peribumi dan menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa. Kemudian baru-baru ini, tahun ini diadakan persidangan UMNO bahagian-bahagian. Ada pula orang ni kononnya hebatlah berpidato, minta supaya diadakan pilihan raya ini selepas pemilihan parti. Dia mahu supaya memujuk parti, mengusulkan agar UMNO mengadakan pemilihan untuk partinya. Dan juga ditolak. Namun warga UMNO memutuskan dalam 123 bahagian. Mereka menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
dari Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi dua perkara yang berbeza. Ali UMNO bukanlah sedangkal yang anda sangka. Kepada penasihat kelalang-kelalang yang memberi pandangan-pandangan yang tak masuk akal. Ahli-ahli UMNO bukan dangkal. Mereka dapat menilai apa yang anda cadangkan. Dan sebagai kata saya katakan, akhirnya persidangan bahagian memutuskan UMNO berdiri teguh di belakang Dato' Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi untuk parti, mereka berdiri teguh di belakang Dato' Sri Zahid Hamidi. Ini dua perkara yang berbeza. Dan mereka tidak mahu melihat pemilihan parti dilakukan lebih awal sebelum pilihan raya. Yang dituntut oleh warga UMNO Akar Umbi, yang dituntut oleh rakyat sekarang ni, adalah supaya diadakan pilihan raya umum. Kerana rakyat dah jemu dan jelek dengan barisan pimpinan kabinet yang ada. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan anggota kabinet yang dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah kabinet-kabinet yang dilihat gagal. Rakyat mahu melihat hadirnya menteri-menteri baru yang membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melaksanakan pentadbiran negara untuk lebih maju ke hadapan. Kalau yang ada sekarang ni, sebab itu apabila Yang Amat Berhormat mengatakan puas hati KPI menteri-menteri, rakyat jadi lucu. Jadi saya bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri. Kita faham hati naluri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu menyantuni. Tapi dalam keadaan berpolitik ni, either to kill or be killed. Yang Amat Berhormat kena sedar sama ada you ditelan ataupun you menelan. Hari ini percaturan politik yang dilakukan hasil dia, kalaulah ini nasihat daripada orang keliling kelalang ini, maka ini mereka nak menjerumuskan Yang Amat Berhormat dalam kancah lebih teruk lagi. Dan sebab itu UMNO merasakan ini bahaya. Sebab itu kita menyeru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kembalilah ke pangkal jalan. Enough is enough. Jangan kita caturkan kehidupan rakyat dengan keadaan mereka terus bersekolah dalam keadaan sedih susah sebagaimana yang berlaku pada era dua Perdana Menteri yang terdahulu. Rakyat bukan tak mahu. Rakyat hendakkan kehidupan, hendakkan kestabilan politik. Tapi kalau dengan adanya sebahagian ada pimpinan yang ada hari ini, rakyat jelek, rakyat tak boleh terima. Sebab itu saya melihat tulisan ataupun kiriman dalam WhatsApp, dalam Facebook, saya bersimpati dan saya rasa sedih. Kerana beliau adalah sebagai anak Presiden UMNO. Saya mengaku beliau sebagai pemimpin saya. Tapi bila pemimpin saya dah dia begitu dibalun oleh rakyat, tapi saya nak memapahnya dekatlah macam mana kalau kedegilan itu masih ada, kalau mereka yang orang keliling itu masih lagi. Kena ingat, orang-orang ini tidak ikhlas dalam memberi nasihat. Orang yang ada sekarang ini, mereka setengahnya masih lagi berkiblatkan pada Tan Sri Muhyiddin. Apakah mereka meyakini bahawa Tan Sri Muhyiddin itu lebih baik daripada Dato' Ismail Sabri? Ini persoalannya, saudara. Dan hari ini sudah timbul pula siapa pula calon Perdana Menteri selepas Ismail Sabri. Saya terkejut bila saya tengok ada kenyataan-kenyataan ataupun culipan-culipan dalam media sosial. Ertinya mereka merangka tanpa pengetahuan Yang Amat Berhormat. Mungkin Yang Amat Berhormat merasakan bolehlah, dia ni tak apalah, sama-samalah bersama. Ini tidak mahu dalam UMNO. Dalam politik ni tidak begitu. Dalam politik, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Dalam politik, kena ingat, politik is the art of deceiving mankind. Satu seni percaturan minda. Jadi kalau Yang Amat Berhormat tewas, kita khawatir, maka UMNO akan tewas. Ini yang menjadi kengerian kita. Kita sebagai warga UMNO tidak mahu melihat bahawa negara ini dipimpin kembali oleh UMNO. Jadi sia-sialah kenyataan Datuk Sri Zahid Hamidi dulu. Dia kata kita akan make a comeback, UMNO akan kembali memerintah di Seri Perdana sebelum pilihan raya. Dah terjadi sekarang ni, tapi tak kesampaian kalau tidak disantuni sebagaimana yang diharapkan. Jadi KPN, KPI ini, saudara Mak Pozi, tak masuk akal. Ini keadaannya. Saya sedih. Bukan saya tak sedih, saya tengok begitu, astaghfirullahalazim, kenapa begitu sahabat saya? Beliau ada sama-sama dalam pemuda. Dan saya tahu beliau berkemampuan, tapi mungkin kerana di sekelilingnya penasihat-penasihat, mereka meletakkan kepentingan mereka. Saya melihat ada agenda orang-orang tertentu yang di sekeliling Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, membuatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kadang-kadang yang tak menentu. Dan tambah-tambah lagi setelah beliau menyedari keberadaannya di anjung kuasa itu dalam keadaan yang goyah. Kedudukan sebagai Perdana Menteri amat rapuh, kena ada 114 sokongan. Tapi saya rasa, saya katakan, apa risau? Kalaulah mereka menarik sokongan
kita adakan pilihan raya umum. Bila pilihan raya umum, kerana mereka tidak lagi menyokong kita, rakyat juga akan tolak mereka. Dan ini yang dinantikan oleh rakyat. Jadi saya berserulah secara peribadi, Yang Amat Perdana Menteri, lebih berhati-hati dengan orang keliling kelalang, dan yang terbaik, teruskanlah. Lepas saja musim banjir ini, selepas kita tangani musibah banjir ini, kita adakan pilihan raya umum. Dan musibah banjir ini, hentikan semua projek-projek yang membazir, yang banyak berbilion-bilion itu, hentikan. Buat pengumuman bahawa kerajaan tidak akan meneruskan sebarang projek. Yang apa kita tentukan hari ini adalah untuk menyantuni semua mangsa-mangsa banjir dan rakyat yang terkesan oleh PKP, COVID-19 dan sebagainya. Inilah saya ingat kalau pengumuman dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri, rakyat akan menyambut beliau dan melihat beliau sebagai pejuang rakyat. Ingat apa kata Dato' Sri Najib? Sebagai Perdana Menteri, darah rakyat mesti ada dalam diri dan badan Perdana Menteri. InsyaAllah kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.